tenang dalam hidup ini. Belum berharganya lebih sulit lagi, karena banyak yang dengki serta iri hati ini. Bagi mereka yang benci tak akan berhenti. Berbagai cara dilakukan untuk menjatuhkan, demi tercapainya tujuan semua dikorbankan. Asal saja yang dibenci tak berjaya lagi. Apapun yang akan terjadi, dia tak peduli. Jangan kau hiraukan, itulah cobaan.